pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar menggambar desain rock align. Nah, rock align itu yang seperti apa sih? Adalah rock yang bagian bawahnya sedikit melebar dan menyerupai huruf A. Huruf A itu seperti segitiga, jadi pada bagian bawah rok itu akan sedikit melebar. Nah, tujuan yang ingin kita capai adalah agar anak-anak dapat menggambar desain rok align tentunya, dan juga mengetahui bagian-bagian dari rok align itu sendiri, ada bagian apa saja di gambar desain itu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya mari kita siapkan perlengkapan yang kita butuhkan. Apa saja itu? Kertas gambar, boleh kertas polos berwarna putih, HVS atau kuarto yang kalian miliki. Pensil dan juga penghapus. Nah, penghapus ini nanti digunakan jika kita salah dalam menggambar. Nah, selanjutnya mari kita praktek menggambar rock align. Yang pertama, kita akan menggambar rock align nampak bagian nampak dari depan. Jadi, yang kita gambar pertama kali adalah bagian ban pinggang. Bagian ban pinggang adalah bagian yang menempel pada pinggang kita. Biasanya kalau kita menggunakan rok itu ada ban pinggangnya. Nah, kemudian kita gambarkan badan roknya. Membesar di bagian bawah menyerupai huruf A. Kemudian kita gambar bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Rok align nampak dari depan. Nah, biasanya di bagian depan itu ada kupnat. Satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Seperti ini. Nah, ini adalah rok align nampak dari depan. Kita tulis. Nampak depan terdapat dua bagian, yaitu ban pinggang dan bagian badan rok. Pada bagian badan rok terdapat dua buah kupnat, satu, dua kupnat. Nah, selanjutnya mari kita gambar rok align nampak dari belakang. Sama seperti tadi, kita menggambar bagian ban pinggangnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita gambar bagian badannya. Seperti ini. Nah, biasanya pada bagian belakang itu terdapat sambungan. Coba kalian lihat rok yang kalian miliki, rok sekolah kalian. Di belakangnya ada sambungannya. Ada apa lagi? Ada kupnatnya, sama dengan bagian depan, kupnatnya sisi kanan dan kiri. Ada juga ritslitingnya untuk memudahkan menggunakan dan melepas rok. Nah, biasanya pada bagian dalam ban pinggang ini terdapat kancing kaitnya. Nah, ini adalah rok align nampak dari belakang. Terdapat ban pinggang dan badan belakang. Badan belakang ini sisi kanan dan sisi kiri. Terdapat jahitan tengah belakangnya.
Juga terdapat kup nad di sisi kiri dan sisi kanan. Juga terdapat reed sluiting. Nah, mari kita tulis nampak belakang. Jangan lupa kita tuliskan judulnya. Desain rock line. Nah, sudah jadi. Beginilah cara menggambarnya anak-anak. Nah, gambarnya sudah jadi. Seperti inilah hasilnya. Hasil belajar kita hari ini yaitu gambar desain rock line, nampak depan dan nampak belakang. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menggambar seperti ini. Kalau di rumah punya pensil warna, boleh diwarnai. Kalau tidak diwarnai juga tidak masalah. Nah, selamat belajar anak-anak. Ibu tunggu gambar hasil belajar kalian hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.